Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan memasang GPS. Unique bridge ke Cinewop. Biar bisa main agak jauh. Terus tahu jalan pulang, guys. GPS ini copotan ya. Copotan alias bekas gitu. Jadi saya membelinya bekas copotan. Mudah-mudahan ini berfungsi ya. Karena selama ini saya selalu ada kendala saja ya di GPS ini. Kendalanya susah dapatnya gitu sinyal GPS-nya. Lama gitu ya. Mudah-mudahan pakai GPS ini cepat ya nangkapnya. Karena saya direkomendasikan oleh salah satu teman saya yang punya bengkel drone satu-satunya di Serang, Cilegon. Servis drone Serang. Dia menyarankan ya pakai GPS ini. Oke, mudah-mudahan berhasil. Oke, kita cari pinnya dulu. Oke, guys. Nah, oke guys, sudah ketemu pinnya. Lebih enak kalau masih ada soketnya gini guys ya. Jadi kita tinggal motong-motong kabelnya doang. Nah, yang kita pakai ini nomor satu dari kiri itu ground ya, GND. Nomor duanya 5 pol-nya nih. Nah, nomor tiga itu ke TX. Nah, nomor empatnya ke RX. Yang lainnya gunting aja biar gak ribet, gak kepake. Oke, sekarang kita solder aja dulu. Saya pakai pasang di UART 3 ya. Mari kita coba. Apakah berhasil?
Pindahkan guys ke area yang agak terbuka. Nah, udah dapat kipisnya, ada. Nah, posisinya setinggi, nggak ada halangan. Tadi kehalang atap, sekarang agak jauh dari atap. 9 9 guys. Coba kita ulangi ya. Kita cabut dulu. Oke, kita balikin lagi. GPS 4 6 8 9 10. Belum semenit udah 10 guys. Mantap. Oke, mantap. 9 10 9 10. Oke, kita rapihkan. Oke, udah terpasang. Dan tadi udah dites, langsung dapet ya. Kalau di luar nggak nyampe 1 menit langsung dapet 5 8 9 sampai 10 ya. Mantap nih GPS Unique Breeze ya, GPS Unique Breeze. Buat teman-teman yang kadang punya kendala di GPS ya, GPS yang
ke yang lama nangkep sinyalnya bisa diganti pakai GPS unik ini ya, lumayan mantap, cepet ya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, subscribe, share. Oke.